Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Liga 1 musim 2024-2025. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Berikut daftar pemain asing Persebaya Surabaya di Liga 1 untuk musim 2024-2025 terbaru. Pemain asing Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2024-2025, yang pertama ada nama Bruno Morera yang sudah resmi mendapatkan perpanjangan kontrak untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 25 tahun, bermain di posisi winger, berkebangsaan Brasil. Pemain asing Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Flavio Silva yang sudah resmi bergabung bersama Persebaya Surabaya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 27 tahun, bermain di posisi striker, berkebangsaan Portugal. Pemain asing Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2024-2025 ada nama Gilson Costa yang sudah resmi bergabung bersama Persebaya Surabaya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 28 tahun, bermain di posisi gelandang, berkebangsaan Portugal. Pemain asing Persebaya Surabaya di Liga 1 untuk musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Muhammad Rashid yang sudah resmi bergabung bersama Persebaya Surabaya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 29 tahun, bermain di posisi gelandang, berkebangsaan Palestina. Pemain asing Persebaya Surabaya di Liga 1 untuk musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Francisco Rivera yang sudah resmi bergabung bersama Persebaya Surabaya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 29 tahun, bermain di posisi gelandang, berkebangsaan Meksiko. Pemain asing Persebaya Surabaya di Liga 1 untuk musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Slavko Damjanovic yang sudah resmi bergabung bersama Persebaya Surabaya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 31 tahun, bermain di posisi back, berkebangsaan Montenegro. Pemain asing Persebaya Surabaya di Liga 1 untuk musim 2024-2025 selanjutnya ada nama Daryl Lehman yang dikabarkan bakalan segera bergabung bersama Persebaya Surabaya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 34 tahun, bermain di posisi back, berkebangsaan Curaçao. Itulah daftar pemain asing Persebaya Surabaya di Liga 1 untuk musim 2024-2025 terbaru. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.